kayak begini aja. Situasi lagi corona begini, kan orang banyak kan di rumah mulu. Jangan kebanyakan di rumah. Kalau kata kiai mah zurgiban tajedad huban. Sering-seringlah kamu berpisah sama bini, artinya banyak keluar agar supaya menimbulkan rasa kangen yang amat sangat. Begitu bisa jadi ntar. Lah ini bagaimana mau jadi? Lagi dilihat mukanya dia lagi, abang lagi. Lah iya, coba kalau ente keluar. Kangen nunggu. Keluarnya kemana keluarnya? Ya. Mana ke? Yang penting keluar. Puyang keluar. Yang penting baru megang jidat. Mau mana konya? Yang penting udah keluar dari rumah. Dari rumah. Keluar rumah di petarangan depan dari keluar rumah udah. Nah, komentarin dong ajengan. Ente mau tahu enggak kenapa penyebabnya ente? Masjid udah keluar rumah masjid. Kenapa ente penindah pala ente jadi begitu? Jadi salah bantal. Karena ente banyak ngidurin bantal. Kelamaan ngidurin bantal, makanya jadi salah bantal. Coba kalau ente banyak keluar, udah banyak ngidurin bantal, ngidurin bini ya. Emang di bantal juga kan ada bini. Iya. Bantalnya satu, kepala dua. Ya. Lampu. Tutuplah pintu, buka jendela. Iya, salam. Bantalnya satu, palanya dua. Nah, itu ente. Itu awalnya bukan begitu. Kipaslah kipas mencari angin. Tutuplah pintu, buka jendela. Palinglah enak yang baru kawin. Bantalnya satu, palanya dua. Iya. Dia ngadep kanan, terus gue lewat ngadep kiri. Gak, udimin aja biarin. Lagi di mulut sama gopur. Ada, satu topik udah apa udah jangan makan durian. Ntar sakitnya bener-bener sakit. Jauh jalannya. Oh sakit gara-gara makan diajak makan durian. Masih ya. Ngajak. Nih orang pitenah. Lah manggil kagak apa kagak pun suruh nengok dia. Laut kita yang namanya dapat durian gratis. Ya. Nggak boleh ngajak. Ya kita ngikut aja. Terus kita diajak kita ngajak lagi. Semalam dibawain lagi 10 ya semalam. Ini siapa? Dimas. Enggak tahu. Itu juga durian buat siapa ya? Mano? Wah, kok enggak tahu itu. Kira udah satu topik tengokin. Kita mah enggak begitu, we. Ada ya di depan biji mata kita. Lah kita paranin. Kita enggak ada meter rumahnya ada udah bilang sama tadi ayo aja. Rumahnya udah digencet aja gua. Saya cuma kalau nengok buah-buahan. Iya. Ini Bang Meri aja tengok. Iya. Jenguk kok sudah. Sekarang kiri ate, tolong kiri ate. Mana? Ini. Iya. Jadi. Opul. Kambing guling. Kambing guling. Ya mah kalau jadi RT, ini warga betah. Tapi jangan RT jangan hobi, jangan. Soalnya dia cuci motor sendiri. Gimana itu? Coba kita maksudnya tugas itu kasihan. Udah tua mending insap, masih angot penyakitnya. Ada dua anak muda naik motor. Tong, ya, ayo lah ngikut. Mana? Biasa yang teman tong dulu. Set gue mau, aku udah nggak ada duit. Aki-aki. Lu udah ngikut aja sama saya, enggak punya muda. Hempet tiga mau dibonceng dirapat gara-gara pengen diajak kegituan doang. Gimana ngenit kan? Iya. Nyampe di sono, dengerin dulu pasti. Begitu nyampe di sono, si anak muda tuh yang berdua ditinggalin dah tuh cuma. Buset, gua sama siapa ini? Gua dewek-dewek. Cewek lewat, "Neng, sini apa, Neng?" Ngapain si aki-aki mengapain? Enggak ya lo jangan ngeliat aki-akinya gua kan dulu mantan di sini. Neng, ini gua punya plastik. Gua kasih lu. Mengapain, Kong? Lu kencing dan neng di sini. Kata si aki-aki. Mengapain sih, Kong? Ntar saya dipelet. Enggak, gua macem-macem enggak. Akhirnya si cewek itu kencing tuh plastik. Nih, Kong, udah nih, Kong. Begitunya punya tuh singgah tadi depan gua bawa pulang ya, siap ya, pokoknya nih dengerin cerita selanjutnya nyampe di rumah si aki-aki dengerin cerita aki-aki lagi aki-aki. Begitu nyampe di rumah si aki-aki itu masuk ke kamar mandi
Begitu dia langsung kemari, dia buka sana bajunya, terus disiram. Arginya? Iya, kemaluannya disiram. Iya, ya, Tong, biasanya lu makan daging, sekarang kuahnya aja. Udah gak ada duitnya gua. Dia siram punya dia. Iya, sekarang mah kuahnya aja, gak ada daging. Udah miskin.